بسم الله الرحمن الرحيم. Murka adalah salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita manusia, bukan untuk dituruti sedemikian rupa, diumbar sebesar-besarnya, tetapi untuk dikendalikan agar dia berada pada tempatnya dan menjadi sesuatu yang tetap berakibat positif bagi kita. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang menguraikan kembali kain yang sudah ditenunnya, benang-benangnya dia lepas kembali setelah kuat sebelumnya karena kemarahannya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ